Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Honda Vario 2008. Ini startnya dia bunyi tek 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 tek. Coba kita tes dulu ya. Gak susah bro. Pegang kamera satu tangan satunya. Nah, itu dia bro, nggak bisa dia di starter. Itu tandanya setelah dicek tadi CDI relay di CDI nya sudah lemah, jadi kita ambil dari soket ini warna ini, kita buka warnanya kuning lurus hijau. Apa benar ini mengeluarkan arus? Kita coba dulu ya. Ini dia, kita coba pakai ini. Nah, bola ini caper, pencet remnya, pencet startnya. Oh, lepas startnya, pencet lagi startnya. Nah, masuk di arus. Jadi kita ambilkan apa pisau. Bentar. Jadi seharusnya sih ganti CDI baru bisa starter lagi. Cuman tidak mungkin, harga CDI-nya pasti mahal bro. Jadi kita coba dengan cara ini aja bro ya. Insya Allah bisa. Nya Vario lama beat sama, jadi jangan kita connect dulu apa baterainya ataukah banditnya. Kita lihat dulu, kita cek dulu apakah benar ininya. Gunting aja per gunting, enggak ada pisau. Dari sini. Enggak gelap dari situ. Enggak kok. Jadi yang kita harus relay yang ini dia. Dua-dua. Ini kita potong del. Mau diambil soketnya jauh kali. Ke CDI baru ada soketnya. Jadi kita potong aja bro ya. Kita potong del. Yang merah kita sambungkan ke warna kuning lurus hijau, dan yang kuning ke massa, terserah massanya mau kemana aja. Coba kita tes. Coba lagi bro ya. Jadi inilah bro, sepertinya bisa bro. Inilah dia bro, tutorial Honda Vario startnya ngedet dek 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 itu tadi ya. Ya, mudah-mudahan
mantap lebih. Dukung channel kita terus bro ya, subscribe and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.